Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pengasuh Pondok Pesantren As-Sa'idiyah Majenang. Kepada Bapak Kiai Haji Agus Salim kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wa mukarramin, ashabal fadilah, tumatang para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, wabil akhos wonten ngarsanipun Ki Haji Gus Fahmi LC, pengasuh Pondok Pesantren At-Tauceh Leler Banyumas. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, dumateng Forum Komunikasi Kecamatan Majenang, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Satpol PP Kecamatan Majenang yang saya hormati. Kepada Bapak Kepala Desa, Desa Cibenying, Bapak Lili Warli, beserta jajarannya yang saya hormati. Kepada wali-wali santri, putra maupun putri Pondok Pesantren As-Sa'idiyah yang saya hormati, yang saya muliakan. Kepada adik-adik santri yang saya cintai, yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada malam yang penuh barokah ini kita bisa menyaksikan, kita bisa mendoakan terhadap anak-anak kita semua yang baru melaksanakan yaitu khatmil Al-Qur'an dan juga khatmil kutub yang bermacam-macam kitab, mulai dari setelah duhur jam 2 prosesi yaitu khataman pelajaran Madrasah Diniyah As-Sa'idiyah dan juga yaitu kitab-kitab nahwu shorof. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik-adik kita santri putra maupun putri yang baru khataman akan menjadi generasi-generasi Islam yang handal, generasi-generasi Islam yang solihin dan juga solihat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwasanya Pondok Pesantren mulai adanya corona itu banyak diminati oleh masyarakat, dan juga Pondok Pesantren, kalau Pondok Pesantrennya khusus ngaji, sekarang ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi kalau seandainya Pondok Pesantren yang kolaborasi dengan pendidikan formal itu rata-rata gebuk. Tapi kalau Pondok Pesantren yang notabene hanyalah ngaji tok, itu mulai ditinggalkan. Karena apa? Itu Pak Kepala Desa mungkin dari Forum Komunikasi Kecamatan Majenang, kalau menurut saya dikarenakan wadah dari pesantren nantinya itu belum ada di Indonesia, itu belum ada. Rata-rata meet in Pondok Pesantren yaitu supaya ngimami tahlil dan juga ngimami yasinan. Gede-gedenya ya tahlilan dan juga di situ apa talqin di kuburan.
Jadi sangat prihatin. Mungkin kalau seandainya di situ meet in pondok pesantren, keluaran dari pesantren, mutakhorij dari pesantren, ada wadahnya jadi apa, mungkin berbondong-bondong banyak yang mendaftar di pondok pesantren. Tapi kalau seandainya melihat pondok pesantren yang notabene adalah kolaborasi antara pendidikan formal dan juga pendidikan non formal, itu masih gemuk. Jadi memang di situ saya atas nama pengasuh pondok pesantren berpikir ke depan, kalau seandainya saya itu cuman adanya pelajaran pesantren saja kurang diminati, terus saya mendirikan adanya RA, mendirikan SMP, dan juga insya Allah sedang diproses mendirikan yaitu SMK ataupun Madrasah Aliyah Kejuruan. Jadi minta doanya dari semua yang hadir, khususnya para wali-wali santri, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanat dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan akan prosesnya itu dimudahkan oleh Allah. Jadi yang namanya pesantren itu adalah sebuah proses untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, punya ilmu yang bermanfaat. Jadi misi dan visi pesantren adalah bisa al ilmu bil amal, punya ilmu, ilmunya diamalkan, bukan al ilmu bil pinterin, tapi al ilmu bil amal. Jadi untuk apa orangnya pinter tapi tanpa amal? Jadi banyak sekali ini kekomplainan di masyarakat, banyak orang pinter tapi amalnya itu penting, amalnya di situ. Action dari ilmu itu harus diperlihatkan di masyarakat. Karena apa? Kalau seandainya tidak ditampakkan di masyarakat, nanti meet in pesantren, jebolan pondok pesantren ge jamangah ya ada leder nopo maning nek sumpaman nek orang pesantren tanyili. Jadi di situ banyak kekomplainan di masyarakat. Jadi mudah-mudahan anak didik kita yang ada di sini di pondok pesantren As-Sa'idiyah mudah-mudahan menjadi anak yang solih dan solihah. Saya cuma hanya minta doa, ngemis doa sama panjenengan sedoyo, yaitu mudah-mudahan pondok pesantren As-Sa'idiyah itu langgeng eksis, diridhoi oleh Allah, bisa mencetuskan santri-santri yang handal, yang islami potensial untuk generasi-generasi Islam mendatang. Karena apa? Saya baca di dalam sebuah majalah Rindang itu, kalau seandainya Indonesia tidak ada pesantren, Indonesia tidak ada majlis taklim, maka sifat patriotis bangsa Indonesia itu akan hancur berantakan. Itu yang berpendapat siapa? Dewes Dekker. Dewes Dekker itu siapa? Yaitu orang Belanda. Bahwasanya seandainya Indonesia tidak ada pesantren, tidak ada majlis taklim, sifat patriotis bangsa Indonesia akan menjadi hancur berantakan. Kenapa? Yang ada di luar sana banyak sekali kekacauan, berantakan, seperti Sudan sekarang perang saudara. Indonesia alhamdulillah eksis, yaitu karena apa? Satu dengan NKRI-nya, di dalamnya banyak ulama, banyak pesantren. Insya Allah banyak pesantren akan menumbuhkan yaitu generasi-generasi yang handal, yang islami, dan juga yang akan bisa menyebarkan ilmu yang ada di muka bumi yang tercinta ini adalah Indonesia. Allahumma amin. Sekian dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.